Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, menyebutkan bahwa seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya ibuku meninggal secara mendadak, tidak sempat berwasiat. Saya menduga jika ibu saya bisa berbicara, beliau akan bersedekah. Apakah ada pahala untuk ibu saya apabila saya bersedekah untuknya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya." Dalam sebuah hadis lain, ada seseorang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya ayah saya meninggal dan belum berwasiat. Apakah sedekah saya mampu menebus dosa-dosanya, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Ya." Dari hadis-hadis di atas dapat disimpulkan bahwa pahala sedekah mampu menebus dosa-dosa orang tua kita. Pahala sedekah sangatlah bermanfaat bagi orang tua kita meskipun sudah meninggal dunia. Pahala sedekah akan sampai kepada orang tua kita, insya Allah. Itulah kenapa kita sering menemukan perintah bersedekah di dalam Al-Quran dan hadis. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, mereka bertanya tentang apa yang mereka infakkan. Jawablah, apa saja harta yang kamu infakkan, hendaklah diberikan kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang berada dalam perjalanan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 215. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah untuk orang miskin hanya bernilai sedekah, sementara sedekah untuk kerabat bernilai dua, yaitu sedekah dan silaturrahim. Hadis riwayat An-Nasa'i. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan Allah dengan apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh, Allah tidak suka dengan orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surat An-Nisa ayat 36. Di setiap rezeki yang kita dapatkan, masih ada hak milik orang lain yang membutuhkan. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 19 yang memiliki arti bahwa dalam setiap harta terdapat hak-hak orang lain, yaitu orang yang meminta-minta dan orang yang tidak meminta-minta. Selain itu, dalam sebuah hadis riwayat menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan menyebutkan bahwa dengan memberi sebagian harta yang dimiliki tidak akan membuat seseorang menjadi fakir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga hal yang aku bersumpah atas ketiganya, yaitu tidak akan berkurang harta mereka karena bersedekah. Tidak ada seorang hamba pun yang menzolimi kemudian ia bersabar, pasti Allah akan menambah kemuliaan. Dan tidak ada seorang hamba pun yang membuka pintu meminta-minta, kecuali Allah akan membukakan baginya pintu kefakiran. Hadis riwayat At-Tirmizi. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, tahukah kita bahwa bersedekah pada dua orang ini bisa membuat rezeki dan pahala berlimpah ruah?
Lantas siapa saja orang-orang tersebut? Orang tua. Banyak orang tua yang sebetulnya membutuhkan bantuan anaknya. Namun, kebanyakan dari mereka merasa tidak ingin merepotkan anaknya. Ada sebuah hadis menyebutkan, jika kita membantu orang tua, justru mendapat pahala 700 kali lebih. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari, di dalam kitab Al-Adabul Mufrad dijelaskan, bukan hanya mendapatkan lipatan pahala, dikalikan 700 lebih, tapi ridho Allah turun ke tempat kita pada saat itu juga. Bahkan ridho yang Allah berikan bisa membuat segala permohonan menjadi terjawab. Golongan kerabat. Yang pertama, hubungan dekat tetapi tempat berjauhan. Ada yang tempatnya jauh tapi hubungannya dekat. Yang kedua, hubungannya jauh tetapi tempatnya berdekatan. Termasuk golongan ini yaitu tetangga dekat yang tidak ada hubungan kekeluargaan. Golongan kedua itu bisa tetangga, orang yang tidak ada hubungan famili secara mahram, tetapi tetangga kita. Bahkan walau berbeda agama dan keyakinan pun, masih ada peluang infak di dalam perbuatan baik tersebut. Jangan takut untuk bersedekah, karena bersedekah tidak akan membuat orang menjadi miskin. Sesungguhnya, orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipat gandakan balasannya bagi mereka, dan mereka akan mendapat pahala yang mulia. Quran Surat Al-Hadid ayat 18. Wallahu a'lam bisawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.